الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته dalam kali ini diharapkan nanti teman-teman bisa membuat
Belakang, belakang, belakang. Oke, semua.
Ya sekitar segitu. Jadi untuk nanti ditukar ke alamat tentunya, alamat yang passwordnya. Nah nanti, nanti kan kita bisa seperti itu sebenarnya kalau memang mau seperti itu bisa. Bisa juga nanti kita pakai hosting sendiri. Ada banyak hosting gratisan, itu nanti juga ada engine-nya untuk WordPress. Dan itu jauh lebih banyak pilihan, jadi lebih template-nya juga lebih banyak. Nanti pengaturannya lebih banyak, kita bisa modifikasi banyak hal di situ nanti. Mulai dari logo-nya sampai struktur ininya. Kalau itu nama URL, URL-nya nanti biar lebih mudah dikenali di start engine. Sekarang ini karena kita masih versi gratisan pakai aja WordPress.com di belakangnya untuk masih. Udah semua? Ada yang masih ketinggalan? Belum? Klik lagi. Ya untuk sekarang ini template di WordPress itu hampir semuanya udah support untuk mobile. Jadi untuk handphone dibuka di handphone itu tampilannya udah otomatis menyesuaikan. Udah responsif, namanya itu responsive design.
Jadi desainnya itu udah responsif, udah sesuai dengan tergantung kita mau bukanya pakai apa, mau pakai handphone, tablet atau pakai laptop atau PC, itu tampilannya akan otomatis menyesuaikan sendiri. Itu hampir semuanya seperti itu, dan kalau bisa kita pilihnya yang seperti itu. Contohnya itu yang paling pojok kanan, nah itu salah satu contoh yang responsif. Dan itu dari saya. Sudah belum ya? Masih ada yang ingin kan? Ini kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai, kita tinggal udah mulai untuk posting. Bisa bikin tulisan, nanti otomatis di email akan ada email dari WordPress.com biasanya untuk aktivasi. Ini kalau udah sampai seperti ini belum? Kalau sudah, mulai post. Ini pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan step-stepnya. Udah pada dapat email semua belum dari WordPress? Udah verifikasi. Sebenarnya itu gambar yang terkait dengan posting ini, nanti postingnya bisa di-
dikasih jilbab ataupun enggak, terserah. Nah, di sini ada tool yang lumayan bagus juga, yang bagian berbagi di bawah sendiri. Itu kita bisa tambahkan layanan di sini, entah itu dari sharingnya kita bisa. Jadi otomatis kalau misalnya kita posting nanti akan otomatis nge-share. Ini bagus banget sebenarnya fiturnya. Kalau bisa sih dihubungkan saja nanti kalau misalnya memang mau itu. Cuman kebetulan untuk saya sendiri Facebook sekarang lagi dihubungkan, hampir semua media sosial dihubungkan saya karena memang lagi banyak kerjaan. Kalau itu aja untuk yang dulu kan. Udah, kalau misalnya sudah. Berbagi bisa ditekan, hubungkan sendiri-sendiri ya. Bisa dicoba sendiri untuk yang bagian berbagi, mas aja kan. Kalau enggak, coba aja nih. Kalau habis mau coba menghubungkan ke Facebook misalnya. Facebook. Kang Habis mau coba untuk menghubungkan blog yang kita buat ini ke Facebook beliau. Kita coba. Oke. Nanti otomatis ketika pas oke. Jadi nanti kalau kita posting otomatis kita akan berbagi langsung ke Facebook. Ini salah satu fitur yang bagus juga sebenarnya untuk ininya. Dan ini udah. Terus di sini ada juga lokasi dan kutipan itu lokasi itu. Lokasi kita saat ini, dia otomatis ngambil kalau misalnya handphone atau laptop kita ada GPS-nya, otomatis dia akan ngambil dari current location, jadi lokasi kita saat ini. Thank you.
Nah, kita bisa buat gambar, coba gambar buat gambar pertama. Nah, itu pilih berkas aja dulu. Paling hanya seperti ini doang.
itu untuk yang wordpress.com. Nanti kita juga bisa pakai blogspot.com buat teman-teman yang mau itu mungkin akan mencoba. Jadi semakin banyak situsnya itu sebenarnya akan semakin baik. Jadi tulisan kita itu lah yang tersebar. Kita juga nanti ada blogspot.com, dia akan otomatis kalau blogspot.com ini dari Google, karena dari Google itu di Google otomatis nilainya jauh lebih bagus daripada pakai WordPress. Tapi untuk pengaturannya jauh lebih susah, tidak sesimpel WordPress. Dan untuk pemula biasanya agak rada sulit main di blogspot daripada di WordPress. Jadi di sini kalau ini kalau kita pakai coba blogspot, palingnya seperti ini aja tampilnya nanti. Ada beberapa. Kita tapi kita untuk sekarang akan fokus di WordPress aja. Kita nanti akan coba untuk di saya di sini ini kayaknya udah bisa semua ya posting ya. Ada yang masih bingung kan cara postingnya sampai terpublish sampai diterbitkan tadi. Masih ada yang bingung. Ada yang kesulitan atau ini pada bisa semua nggak sih coba? Hah? Udah pada bikin posting semua? Udah. Udah bisa bikin apa lagi? Mas malah lagi keenakan main-main setting-setting coba-coba. Nah di sini kan sebenarnya kita ya makan monggo. Spesifikasi desainnya kalau gratis dengan bagian sederhananya aja. Untuk desain spesifikasi yang gratisan. Template gratisan itu kalau yang WordPress.com kita udah ditentukan template-nya itu apa aja di situ. Jadi nggak bisa nambah lagi. Nggak bisa nambah. Cuma sesederhana ini aja. Iya yang ada ditentukan di WordPress kita cuma bisa seperti itu aja. Makanya nanti sebenarnya kalau misal memang ada kesempatan nanti kita akan coba menggunakan WordPress yang versi berbayar tapi di hosting yang gratis. Jadi tetap pakai gratis. Jadi WordPressnya itu kita bisa download di kalau sekarang kan WordPress.com. Coba kita ganti com-nya itu diganti .org. Jadi WordPress.org itu WordPress versi yang install pribadi, kita bisa install sendiri. Iya ya. Kenapa? Enggak perlu itu. Kita cuma tinggal install aja sebenarnya. Nanti kalau memang nanti kita masih ada waktu sebenarnya, saya sih sebenarnya pengennya itu nanti setelah ini kita akan lebih banyak membahas tentang cara penulisan konten yang baik di Google gitu. Jadi nanti agar kita itu nulisnya itu gak sembarangan. Yang sering terjadi itu ini kita itu ngeblok tapi nulisnya itu cuma kopas-kopas aja dari tulisan buat tanpa diedit tanpa diapa sehingga itu di Google itu sebenarnya jelek gitu loh. Jadi kita tulisnya itu nggak terarah, hanya kopas-kopas saja. Jadi nilai di Google-nya itu rendah. Berbeda dengan yang, ya mungkin kita memang secara pengetahuan tentang blog mungkin kita memang kalah dari teman-teman kita yang sebelah ya. Cuman kita dari sini berusaha untuk bagaimana agar teman-teman ini nanti bisa menularkan ilmunya, membagi gimana sih cara menulis yang baik itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita menulis di blog itu kan untuk menjual tulisan kita gitu kan, kita itu perlu strategi. Jadi kita bisa lihat cara, misal kalau kita lihat tulisan di koran itu kan berbeda dengan tulisan makalah gitu kan. Kalau makalah kan ada referensinya ini itu, tapi kalau koran kan nggak perlu. Tapi kalau kita baca antara makalah dan koran mungkin kita akan lebih paham baca koran daripada makalah. Nah seringkali teman-teman kita yang seperti itu nulis blog kayak makalah gitu, jadi orang baca itu pusing. Saya sendiri nggak baca kadang-kadang pusing gitu. Walaupun referensinya kitabnya banyak, tapi kita baca itu masih perlu mikir. Tapi coba deh kita bandingkan dengan blog yang misalnya kayak muslim.org.id gitu. Muslim, kalau nggak muslimah itu walaupun sama-sama
apa ngambil dari dalilnya banyak gitu kan. Tapi mereka cara penulisannya itu enak gitu. Nah sebenarnya itu kita harapannya itu gimana caranya biar tulisan kita itu enak dibaca sama orang yang penting gitu. Itu yang sebenarnya itu yang susah. Kalau bikin protes cuma seperti ini aja, nggak lebih. Tapi gimana kita mengelola tulisan, bagaimana cara menyusun kontennya itu sebenarnya yang jauh lebih susah. Makanya kita seringkali cuma panas di awal, habis itu udah ditinggalkan. Nah itu penyakitnya yang sering terjadi seperti itu. Dan di IT as budget developer sendiri itu sudah sama seperti itu. Mungkin pas awal-awal tahun berapa kan kita pertama kali ketemu kan? Pas tahun 2013 sampai ya? Ya 2013 itu setelah pertemuan itu rame gitu. Kita semua ngomong, ayo bikin ini, bikin itu, bikin itu. Tapi sekarang sering berjalan ya udah. Hanya tinggal beberapa aja yang tetap konsisten nulis, tetap ngembangin, dan selebihnya ya yaitu udah mulai lemas, kurang pelumas gitu ya. Jadi jalannya itu nggak ini, kalau mesin itu kalau kurang pelumas itu ya jalannya kayak gitu susah. Ya itu nanti. Nah ini tanggal untuk WordPress layar ini kita sudah download. Ini saya cuma nontokin aja untuk tahun ini. Agak itu ya, saya coba kasih lihat salah satu yang pakai WordPress.org. Ini WordPress ini gratis download. Cuman yang bayarnya itu hostingnya sebenarnya. Tapi hosting sendiri juga ada yang gratis. Jadi nanti misal memang mau bisa di saya nanti kasih referensi untuk hosting-hosting yang gratis. Kalau memang mau install sendiri bisa. Itu nanti bisa ini. Tapi ini salah satu penampilan untuk blog.kodam.org. Ini blog saya. Ini memang agak lain ya, jangan bingung, karena saya memang tulisannya itu bukan dalam bidang agama, ini dalam bidang IT. Ini memang ada itu. Ini tampilnya seperti ini. Dan ini fungsinya kategori seperti ini, jadi kita bisa mengkategorikan tulisan jadi seperti ini. Ini per kategori atau kategori per kategori, jadi enak seperti ini. Ini salah satu contohnya. Untuk halaman belakangnya pun beda dengan itu. Ini saya coba, ini hanya untuk referensi aja ya, bukan. Jadi itu seperti ini kira-kira tampilannya nanti. Kalau memang pakai WordPress yang versi untuk install sendiri di hosting yang bukan yang .com. Ya.
Setelah itu kita bisa untuk misal kita mau migrasi nih dari Google.com ke yang hosting sendiri yang kita ini sendiri yang berbayar gitu ya. Itu kita bisa di situ, nanti di sini ada menu import. Ya, di sini itu ada untuk importnya. Jadi kita bisa import yang sudah kita posting. Jadi enggak posting kita itu enggak hilang. Kita pindah ke yang berbayar itu bisa. Enggak usah terlalu. Jadi fokus kita hari ini itu biar teman-teman bisa menulis dan bisa lebih familiar dengan blogging. Mungkin di sini sudah banyak yang biasa blogging ya, mungkin enggak masalah sebenarnya sih ngobrol ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Mau yang hosting gratis, ini bisa buka di idhostinger.com. Ini idhostinger.com. Ini hosting gratis juga. Itu di situ nanti ada installernya juga. Kita bisa. Dari info saya ini Doro ini, Doro ID ini yang kedua. Jadi yang pertama dulu di Wakaf User juga. Ini yang pertama Doro tentang streaming dan sosial media. Yang kedua ini website Doro ini bekerja sama dengan teman-teman dari ID Aswad Developer. Jadi penyelenggara pertama yaitu Dawah ini dari Abu Ahmad di platform yang saya tunjukkan melalui langsung dapat dari kumpulnya Umar bin Sa'd bin Hafid. Jadi Abu Umar bin Ahmad ini membuat Dawah Dawah tidak hanya Dawah IT, Dawah masalah keagamaan juga dan Dawah khusus wanita. Jadi saya di sini jadi perwakilan khusus Dawah IT dan kemudian ini yang kedua dan dari Dawah ini menyediakan layanan gratis atau saya belum tahu ini gratis atau tidak atau bayar separoh itu nanti bisa memakai hosting dari website al-muhajirinallah.org. Jadi nanti teman-teman yang ingin daftar insya Allah nanti saya boleh nanti diajukan, nanti saya konfirmasi lagi ke beliau karena barusan saya WhatsApp beliau, alhamdulillah beliau Abu Ahmad mengirim salam kepada teman-teman di sini dan alhamdulillah beliau senang sudah melihat dari foto-foto yang saya foto-foto
dan beliau mengucapkan terima kasih banyak sudah datang di acara dalam ini. Dan insya Allah untuk setelah website nanti ada dua dolar lagi, yaitu mengenai Android, ada teman kita juga dan satu lagi logistik. Jadi urutan dolar ini yang pertama kemarin masalah sosial media dan streaming, yang kedua ini website, yang ketiga nanti khusus Android, mengenai Android bagaimana cara membuat Android sederhana, dan ketiga nanti tentang logistik. Itu untuk informasi nanti kami beri kabar kembali. Jadi di sini manfaatkan yang Mas Surya ini kasih informasi, insya Allah dia ini saya jamin untuk website, karena beberapa website yang ini telah dibuat dia juga, dan satu lagi website yang sudah dihitung. Nah ini ada satu website, jadi rujukan kalau memang kita mencari referensi bahasa agama yang tidak ada, nah, kita ini salah satunya dia juga buat itu sangat berbeda. Jadi informasi boleh tentang masalah-masalah agama. Jadi ini langsung sumbernya dari ulama-ulama. Jadi kita mencari referensi dari ulama-ulama. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini salah satu juga ya untuk contoh yang pakai WordPress atau RP. Template-nya kurang sama dengan yang tadi yang punya saya. Kurang sama. Jadi kalau misalnya mau coba untuk yang tadi, ini bisa di sini. Tapi domainnya tetap harus bayar, harus beli. Domain.com sih nggak terlalu mahal. Mungkin setahun itu paling sekitar 100 sampai 150 ribu setahun. Itu satu tahun ya. Jadi nggak terlalu mahal juga. Tapi untuk hosting banyak yang nyari gratis. Salah satu yang bagus sih kalau menurut saya ini, edhosting.com. Ini salah satu yang bagus. Tapi memang untuk kelemahan hosting gratis, ya namanya juga gratis ya, kita juga harus memaklumi apa adanya gitu. Dengan fitur-fitur yang apa adanya juga. Jadi kalau ini ya, tapi lumayan lah untuk buat teman-teman yang kalau bisa mau belajar, mau explore. Harusnya teman-teman pasti bisa lah untuk ngeblog nantinya. Saya itu kenal internet itu baru 2008 sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu mungkin kenal internet lebih awal, harusnya pastinya pasti bisa gitu kalau mau belajar. Paling kayak gini doang, bisa pakai domain atau bisa domain sama sih ya, kalau mau yang pakai gratis ya pakai subdomain. Jadi nanti ada belakangnya itu nggak pakai .com atau apa, tapi subdomain sama aja dengan .com. Cuman memang kalau yang ini itu kita bisa lebih banyak pengaturannya tadi, paling itu aja. Nah, mungkin untuk sekarang sih sampai di sini dulu ya untuk itu. Nanti setelah istirahat kita akan coba tentang bagaimana sih cara penyusunan konten yang baik, dan bagaimana cara teknik penulisannya, bagaimana cara pengelompokan kategorinya biar lebih ini lagi gitu. Ya nanti, tapi sampai sini teman-teman masih banyak yang bingung gak? Masih ada pertanyaan gak kalau misalnya seperti itu? Jadi jangan dipendam ya pertanyaan, gak usah malu-malu, kita sini sama-sama sharing aja. Sini saya juga disini juga belajar dari teman-teman ya kan. Kan saya juga udah lama gak main di WordPress.com juga, karena kebetulan mungkin udah agak lama biasa main di yang WordPress untuk bayar, karena lebih ini sih. Jadi gak masalah. Dan teman-teman, kalau menurut saya sih bisa lah, kalau setahun 100 ribu kok. Sehari mungkin ya, 1000 pun gak ada sebenarnya kalau sehari kan. Jadi insya Allah sih cukup kok. Ya. Bisa, jadi kita customasinya itu jauh lebih banyak, kayak tadi itu menunya itu jauh lebih banyak kayak gini, menunya itu banyak banget. Kita bisa, ini kita bisa install sendiri juga untuk pluginnya kayak gini. Ini pluginnya SEO, search engine optimization. Jadi gimana caranya biar WordPress kita itu bisa makin lebih dikenal lagi sama Google. Jadi kan kita kalau misalnya buka Google kan itu banyak tuh yang pertama kali, halaman pertama kan.
Nah, itu tujuan kita kan biar kayak gitu gitu. Jadi kita misal cari tentang sholat gitu kan, rukun sholat, kita berharap bahwa belum kita itu yang paling di atas gitu. Jadi orang yang kesempatan orang mau ngeklik belum kita itu masuk ke blog kita itu lebih gede gitu. Jadi kayak gini, kayak gini. Kita kalau pakai WordPress.com itu kita bisa banyak. Di sini juga ada statistik. Ini kita bisa lihat. Ini dalam ini tingkat kunjungannya. Di sini nih pada tanggal sekian itu yang kunjungi berapa. Dari mana pengunjungnya? Ini malah kalau saya di direktur semula dikit yang kita tahu. Jadi kalau memang WordPress itu memang jauh lebih banyak, tapi juga semakin banyak pengaturan itu biasanya bagi teman-teman yang masih baru itu malah juga semakin pusing gitu kan. Ini buat apa gitu kan, kadang kan malah bingung kan, malah pakai gitu justru. Makanya kan lebih enak kita pakai .com dulu, kita usaha pengenalan dulu biar makin ngerti fungsinya masing-masing. Nanti baru kita kalau memang udah terbiasa, udah paham kalau kerjanya itu kan kita mau pindah kemana kan enak. Nanti kita pakai blogspot pun sama kan lebih enak juga, jadi nggak terlalu paling kayak gitu aja. Itu masih ada pertanyaan lagi sebelum kita break dulu, istirahat dulu. Ada pertanyaan, nggak usah disimpan, nggak usah malu-malu, nggak usah terbelajar aja. Sebenarnya di sini juga ada statistik di WordPress.com, tapi nggak terlalu ini. Ini di sini tuh sama kayak tadi ada juga statistiknya. Di sini juga temanya juga ada, bisa milih sendiri. Customasi juga seperti saya bilang tadi, nggak terlalu banyak sebanyaknya daya pak. Jadi salah satu keuntungannya yaitu kita dengan sedikit pengaturan itu kita jadi nggak perlu pusing gitu. Nanti mungkin semakin banyak ya kita akan semakin lama akan balik belajar. Ya silakan kalau misalnya masih ada yang ditanyakan. Kalau dulu mungkin ini sedikit cerita ya.
di awal-awal sekitar tahun 2008 sampai 2010 itu SEO itu sangat gencar sekali. Banyak sekali di Indonesia ini praktisi-praktisi SEO, bahkan banyak juga kontes-kontes SEO untuk kita para praktisi SEO untuk unjuk gigi istilahnya gitu. Cuman ada di sini orientasi SEO udah jauh lebih berbeda. Yang dulu kita itu pure murni menggunakan kata kunci, permainan judul, kata kunci dan lain-lain itu, sekarang ini udah gak terlalu itu. Karena si Google sendiri setiap tahun itu akan mengupdate algoritma atau cara menentukan ranking. Jadi ini kan di sini kan di ranking tuh dari mulai nomor 1 sampai nomor 10. Biasanya di sini cuma 10 doang. Di halaman awal itu biasanya cuma 10 di sini. Ini setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali Google itu selalu mengupdate cara menentukan ranking. Makin di sini tuh agak susah. Tapi untuk pertemuan awalnya SEO-nya itu selalu sama sebenarnya. Yang perlu kita pahami bahwa SEO ini sebenarnya bukan tujuan utama. Karena tujuan utama dari kita menulis adalah satu, untuk arsip kita sendiri sebenarnya. Dan kita sendiri kalau misalnya ada apa-apa itu nyarinya gampang. Sebenarnya satu, tujuan kita ke blog. Yang paling penting itu ya anggaplah di hari kita kalau dulu ya punya kita ini ya kemana-mana gitu kan isinya tidak jelas. Jadi kalau dulu zaman SMP SMA gitu kan demen banget terus kayak gitu nggak tahu deh kan. Nah sekarang sudah ada blog, kita bisa di blog. Tapi karena kita ini dari blognya itu membahas banyak ilmu agama, itu akan agak lebih bagusnya kalau kita itu memanage-nya itu dengan lebih baik. Jadi biar agar kedepannya orang-orang yang misal mencari informasi tentang ilmu agama juga nggak salah, nggak salah paham. Karena seringkali kalau kita sendiri itu cari-cari di Google ilmu agama, seringkali itu bahasanya itu gimana ya? Jadi itu kok ini itu yang begini yang benar, yang kayak gitu salah. Terus sebenarnya kan juga nggak pendidik gitu secara itu. Karena kan ilmu agama itu paling banyak, ilmu agama itu lumayan fleksibel gitu dan sangat apa namanya, sangat menerima untuk perbedaan gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain maupun satu imam dengan imam yang lain. Jadi kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang kayak gitu, itu bagi saya sih kurang mendidik gitu, kurang mendidik dan mengurangi ke apa namanya keberagaman di sini buat dan kembali lagi ke masalah SEO, kita akan coba lagi bagaimana cara menulis konten yang baik. Pertama dari ini saya coba membuat sedikit aja dari di sini ada 5 poin. Pertama dari pemilihan judul itu di sini kan tulisannya pemilihan judul disesuaikan dengan kata kunci, tapi kan kita nggak tahu kata kuncinya itu kira-kira apa. Nah di sini teman-teman sendiri yang sebenarnya itu berandai-andai kira-kira orang kalau buka Google misalnya kita tulis tentang rukun sholat, misal kira-kira kalau orang mau nyari rukun sholat itu dia masukin kata kuncinya apa di Google? Rumah. Ya kan? Kira-kira apa ya? Jadi kita harus bisa berandai-andai seperti itu. Dan tentunya itu yang harus ada dalam hidup kita. Kita juga harus berandai-andai seperti itu. Kita berpikir dulu sebagai orang yang bakal mencari, daripada berpikir sebagai kita hanya asal sekedar menulis saja. Jadi seperti itu kira-kira untuk pemilihan judul. Misal kalau rukun sholat gitu kan, kira-kira orang kalau buka Google pasti kalau misal tentang sholat gitu kan, misal dia akan menulis berapa rukun sholat atau tidak jumlah rukun sholat gitu kan, pasti mungkin kayak gitu, jadi jumlah rukun sholat atau rukun sholat gitu, itu doang.
atau mungkin yang lainnya. Kira-kira itu nanti berarti judul kita itu ini misal jumlah rukun sholat gitu. Otomatis itu akan lebih mudah ketika pas kata kuncinya sesuai, otomatis judul akan lebih naikkan ranking kita. Walaupun algoritma itu selalu berubah, tapi secara algoritma awalnya dia gak terlalu banyak berubah. Intinya untuk sekarang ini, Google lebih banyak menilai dari sisi naturalitas daripada kalau dulu kita mungkin tahun 2008-2010 itu lebih banyak main di keyword. Jadi isinya konten itu jadi mungkin mudah dibaca bagi Google atau yang lainnya, tapi tidak mudah dibaca bagi orang. Nah sekarang ini Google berubah, dia mencari konten-konten yang lebih natural, lebih mudah dipahami bagi orang. Tapi di search engine walaupun jelek, tapi nggak masalah, Google malah justru menilainya itu lebih bagus. Jadi di sini pilihlah judul yang sesuai dengan kata kunci. Jadi kira-kira seperti caranya. Kemudian nanti di sini ada pemilihan kategori. Kategori, gunakan kategori yang spesifik dan fokus. Maksudnya gini, jadi kategori tulisan kita itu misal kayak tadi rukun sholat gitu kan. Di situ mungkin kita masukkan ke kategori sholat, itu kan lebih fokus daripada kita masukkan ke ibadah misalnya gitu. Karena ibadah itu cakupannya lebih luas, gak cuma sholat, ada puasa, ada wudhu dan lain-lain. Maksudnya itu seperti itu. Jadi agar kita juga nantinya dalam blog kita sendiri itu akan lebih termanage dengan baik, akan lebih mudah juga. Dan di sini yang ketiga, pemilihan tag. Seperti tadi di WordPress itu selain ada kategori juga ada tag. Itu salah satu keuntungan di WordPress. Nah kalau misal ini untuk tag ini, kalau bisa digunakan tagnya itu misal kita nulis ada 4 paragraf ya kan, di paragraf 1 kita fokus kita itu tentang apa. Biasanya kalau kita nulis kan di ada pembukaan, ada inti bahasan, ada penutup juga gitu kan. Nah di tag ini kalau bisa gunakan tagnya itu yang spesifik, jangan terlalu banyak juga, nanti dikiranya itu malah justru jadi nyampak gitu. Jadi gunakan yang spesifik tapi juga jangan terlalu umum juga. Intinya sih agar orang juga lebih bisa mengetahui isi dari tag tersebut. Untuk terus konten yang baik itu sebenarnya kita bisa bilang bahasanya itu mudah dan lugas dan natural. Maksudnya itu jangan kita menulis konten di blog itu seperti kita menulis karya ilmiah. Kita menulis karya ilmiah kan bahasanya kaku dan formal banget kan. Bahasanya harus sesuai dengan PPT, huruf besar kecilnya harus ditukar, titik koma gitu kan. Dan kita menulis blog itu gak seperti itu. Kita anggaplah kita tulis blog itu kayak kita ngomong sama teman aja udah. Jadi bahasanya tuh gak usah terlalu ini, agar konten kita itu semakin enak dibaca. Jadi kalau perlu ya kita sekali dua kali pakai bahasa sampaan atau mungkin pakai bahasa gaul itu juga gak masalah, karena target kita itu orang gitu loh, bukan sebuah sistem kayak hari ini kan kita target kita adalah sistem kampus gitu, biar kita bisa lulus atau gimana gitu kan. Di sini juga yang kelima itu yang menguat lagi adalah sharing ke sosial media. Untuk sekarang ini banyak sekali, kayak tadi kita udah coba di WordPress itu kan banyak juga tool-nya, kayak kita konekkan ke Facebook, ke Twitter atau Google Plus, itu kita bisa lakukan 30 sekali. Ya kalau bisa seperti ini nanti. Nah, ini akan saya coba nanti kasih contoh beberapa tulisan yang kita bisa jadikan perbandingan. Ini bukan maksudnya gimana-gimana, ini cuma sebagai kita agar sama-sama tahu gitu bahwa tulisan yang bagus itu nantinya itu kita bisa, biar bisa nulis blognya itu jauh lebih bagus, lebih enak dibaca, dan yang baca itu juga enggak bosan. Ini dari tulisan.net, ini model judul ya, dari ini
sadar ini cuma kayak gitu doang. Gak ada keterangan, gak ada, cuma judul aja. Itu ya sebenarnya yang saya bilang tadi. Kita itu, banyakan itu kurang gimana ya, tentang kita yang profesi yang malas atau gimana itu sebenarnya sangat bagus sekali judulnya. Cuma saya di konteks itu gak ada keterangan sama sekali tentang judul itu. Orang juga kayak, ya gimana ya, kalau saya boleh ngomong sih orang Indonesia itu masih malas untuk ke video. Kenapa? Karena bandwidth mereka itu terbatas. Kita buka YouTube itu sekarang udah sambil buka YouTube sambil istighfar gitu. Mungkin kalau kita istighfar bisa dapat 1000 lumayan kan. Kalau kita buat untuk buka YouTube doang ya kan. Makanya kalau bisa itu selain dengan kayak gitu harus dikasih keterangan juga berupa teks. Baru nanti di bawahnya itu dikasih videonya. Itu akan lebih memudahkan ya kan. Dan bagi yang nggak punya bandwidth, mungkin yang ya dalam tanda miskin bandwidth gitu kan, seperti kita itu akan lebih mudah. Jadi gak seperti ini, kalau kayak gini kan pesannya yang bisa buka itu cuma yang bandwidth yang gini aja. Itu kalau paket bot di sini ya, katanya tadi sini bolnya lumayan susah gitu, jadi bukan ini agak menyiksa itu kalau buat yang gini. Jadi harusnya ada keterangannya, akan lebih bagus lagi. Ini contoh dari kiranya, ini bukan bagaimana ya, kita tahu lah Miranda itu siapa, kita tahu ya. Cuman ini cuma boleh membagikan aja. Kalau saya boleh ngomong, ini sebenarnya itu cara penulisannya itu runut gitu, enaknya itu mereka penulisannya itu runut. Walaupun kadang-kadang penulisannya itu gak masuk akal gitu loh, berarti dalam artinya gak masuk akal itu lebih banyak karena mereka itu modalnya kopas, mereka lebih banyak itu agak rada kaku, cuma sedianya itu lebih bagus daripada yang model kayak gini coba. Di sini hanya kopas dari Facebook ini agak rada susah dipahami. Ini hanya referensi, ini nggak ada kasarnya itu pembukanya atau apa, jadi langsung pertanyaan jawaban dan jawaban. Ini dari website kita sendiri, bisa diambil. Ini sebenarnya websitenya bagus, cuman saya ya itulah kekurangan kita dari Dimas Wajo itu untuk penulisan konten itu ya kurang menarik menurut saya. Entah di mata manusia sendiri kalau bahasanya juga di mesin pencarinya seperti Google sendiri juga kurang bagus. Ini saya coba di menurut saya sendiri. Ini tentang programming, jadi beda banget. Ini kalau saya bukan saya kayak gini, saya dulu sebenarnya seperti kalau boleh baca biasanya berarti nggak terlalu ini, nggak terlalu kaku saya ini, jadi masih ada bercanda-bercandanya di tulisan, jadi agar orang juga nggak bosan maksudnya kayak gitu. Ini saya coba nih, jadi ini salah satu contoh aja. Dan cuma kayak gitu. Sebenarnya sih intinya kalau kita mau menulis itu kita coba bagi berdasarkan sub-sub tulisan. Jadi kan misal tentang hukum sholat gitu kan, kita masih bisa kita bagi lagi. Misal syarat sujud itu kan, sujud itu sendiri kan itu ada syaratnya kan. Misal anggota sujud itu ada berapa, itu kan kita bisa kasih keterangan di judulnya bahwa itu, oh ini anggota sujud gitu, anggota sujud kita kasih misalnya bot gitu kan, orang jadi paham, oh anggota sujud itu ada 7 gitu kan, jadi orang juga enak banget nantinya, kira-kira seperti itu. Nah sini saya harapkan setelah ini coba nanti teman-teman bikin satu tulisan dong blognya masing-masing, nanti kita coba review bareng-bareng gitu, kira-kira itu nanti teman-teman sendiri saling menilai lah, kira-kira itu kurang dan lebihnya itu apa gitu. Kita di sini bukan masalah apa-apa, kita bagi-bagi. Jadi nanti diharapkan setelah itu teman-teman bisa memahami gimana sih cara menulisnya. Gak usah diblok juga masalah, bisa di bisa pakai word dulu atau apa. Jadi nanti kita bisa itu. Untuk teman-teman mungkin yang masih belum tahu HTML itu apa, nanti kalau bisa penulisan kalau di Microsoft itu heading 1, heading 2, heading 3.
tiga. Terus mereka kan ada artinya masing-masing ya. Heading satu itu biasanya untuk judul blog kita yang paling gede itu bagusnya pakai heading satu. Nanti heading dua itu untuk judul tulisan kita. Heading tulisan kita itu pakai heading dua. Heading tiga itu untuk sub-sub tulisan, misal kayak rumpun sholat kan, misal ada takbiratul ihram gitu kan. Kita misal kita mau takbiratul ihram, kita mau bahas secara agak mendetail gitu. Kita bikin heading tiga, satu takbiratul ihram, dua nanti al-fatihah apa, kemudian nanti ruku itu posisi rukunya itu seperti apa, bacaannya apa, kemudian nanti variasi dari bacaan ruku itu sendiri, itu kan masih bisa kita jabarkan lagi. Nah itu nanti kita bisa pakai heading tiga untuk menjabarkan di sini. Nah ini saya coba untuk teman-teman nanti dibikin dulu tulisan terserah tentang apa gitu kan, boleh tentang apa aja yang teman-teman sukailah gitu. Nanti kita coba sama-sama nilai, karena di sini itu kalau kita praktekin malah susah kalau cuma tulisan doang gitu. Jadi nggak masalah ya, mungkin kira-kira berapa lama ini untuk menulis dulu? Untuk menulis ya mungkin 3 atau 4 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Nah disini juga ada melatih juga ini. Karena biasanya itu menulis itu jauh lebih susah daripada apa ya. Kita tuh masih, kalau ngomong mungkin gampang banget gitu, warin ini gitu, tapi bila menulis bingung. Makanya kira-kira coba dulu kita sekitar setengah jam ya. Setengah jam kita coba bikin tulisan, nanti kita ini teman-teman di sini kita review dulu bareng-bareng kira-kira kurangnya apa, gimana. Ini di sini untuk misalnya nanti pakai kontras.com tadi kan udah ada tuh yang untuk sharing media. Nanti itu kalau bisa dikoneksi ke semua akunnya masing-masing. Kalau bisa punya Twitter ya pakai Twitter, Facebook kalau ada Facebook. Terus kalau yang punya Google Plus juga bisa dimasukin di Google juga. Jadi nanti biar ketika kita publish itu bisa langsung share status. Jadi makin banyak yang bisa share kan makin banyak orang yang mungkin yang buka. Karena untuk sekarang ini SEO lebih banyak main di sosial media, terutama Facebook sama Twitter. Kan itu kira-kira ya, setengah jam kira-kira cukup nggak? Kita nanti katanya nanti sampai jam dari jam berapa pak? Bebas. Hah? Sampai maghrib di sini yuk. Jangan. Orang nggak bisa. Sampai bisa aja Ustaz. Kalau bisa tahu juga nih. Nanti setelah ini kalau memang mau ada yang tanya-tanya nanti bisa hubungi. Nanti saya di sini nanti kasih kontak saya. Ada nomor telepon, ada email juga. Nanti kalau ada mau IM bisa IM. Yang punya IM bisa IM saya nanti atau WhatsApp atau BBM terserah. Jadi nanti kita kalau bisa setelah ini jangan putus gitu. Tetap dikembangkan karena kan jujur untuk aspalnya sendiri kita sangat ketinggalan untuk urusan blog. Saya sendiri malah justru lebih senang nulis tentang sesuatu yang gak ada hubungannya dengan agama. Karena memang fokus saya bukan di situ. Takutnya malah kalau saya tulis, kan ini kalau teman-teman kan memang bisa gitu kan. Karena memang kalau saya tak tulis takut salah gitu, nggak berani. Karena tanggung jawabnya gede. Jadi mendingan yang berkompeten aja yang nulis gitu. Dan kira-kira setengah jam cukup ya. Nah, jadi saya dari ini nanti kita coba lagi. Tadi kata Mas Surya ada satu lagi. Jadi kenapa tadi di register nomor handphonenya kita sudah punya grup WhatsApp yaitu nomor ini. Jadi di situ bisa sering masalah ya permasalahan yang ini. Alhamdulillah ada dua teman yang sudah baru dan yang kemarin juga yang sosial media. Jadi di sini bagi teman-teman yang ingin atau kan teman-teman jadinya ingin mengadakan dialog, nanti bisa hubungi saya. Nanti babnya terserah mau bab kali tiga bab, yaitu tentang streaming ke sosial media, terus website, email, dan duit. Paling banyak
logistik. Jadi ini sudah cakupan untuk IT-nya. Jadi seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin, insya Allah kita bisa, karena ini program langsung dapat mandat dari pimpinan desain Afid melalui Ahmad di level desain bidang. Jadi seperti itu. Jadi nanti nomor WhatsApp-nya nanti saya minta nomornya sudah di save kan di sana, nanti saya masuk ke grup WhatsApp. Kalau perusahaan terjadinya ini malah disuruh parah E dan F. Sekarang udah B dan D lumayan lah kalau berjalan kayak gitu. Ayo dok. Baru downloadnya selesai, nggak kebayang gitu. Makanya
optimasinya. Setidaknya itu kalau misal memang tadinya C ataupun D, kita akan coba bantu naikin di rank kalau cuma satu. Sebenarnya kalau misal kita main di blog itu banyak sekali tool yang harus kita kuasai. Cuma kan nggak mungkin kita dalam sehari belajar semuanya ya. Makanya satu persatu dulu kita ini, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara bikin blog, kemudian kita belajar cara nulis. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa belajar gimana cara aplikasinya lagi biar blog kita cepat, gimana caranya. Tapi itu juga kita syaratnya harus hostingnya sendiri itu. Karena kalau kita pakai hosting yang gratis itu agak repot. Ini kita habis mau ada sedikit pesan. Ini kalau masalah hosting dan domain, Ahmad tadi WhatsApp saya, insya Allah ada dari, tapi belakangnya pakai sub. Jadi nama majlis atau nama masjid di belakangnya titik ada subnya. Belakangnya jadi kayak misalnya diterima dot almuhajirin.com dot org. Jadi belakangnya itu nanti dikenakan biaya atau tidak saya masih belum tahu. Ngobrol sama aku belum tahu. Kalau memang mau silakan, tapi kalau memang mau yang tadi itu bisa beli di beberapa website, di beberapa website. Itu nanti bisa beli domainnya sekarang hostingnya. Itu biaya biasanya biayanya per tahun. Per tahun bisa langsung 5 tahun juga bisa. Dan di sini saya informasikan kembali masuknya ini sebagai websitenya untuk masalah website saya sebagai dua apa namanya untuk streaming dan sosial media, ada satu lagi tim admin satu orang, terus ada untuk broadcasting dari majlis satu. Jadi kita ada beberapa tim dan kita insya Allah akan bantu dan beberapa majlis dan masjid juga sudah memasang beberapa website dan streaming dari teman-teman juga. Jadi kita di sini tidak ada intinya tidak ada mencari uang, kita hanya membantu. Jadi kita dari LG Aswad Developer ini sudah hampir 180 server audio streaming sampai Turki, Jerman dan Turki. Jadi kalau teman-teman tahu kan ada biasanya audio streaming audio masuk itu dari kita, itu kita kasih free. Tetapi kalau kita kalau antum pakai terus antum kena biaya itu maksudnya, nah itu langsung kita bayar biaya permasalahan tadi. Baru saya dapat info ada orang, kita udah kasih server orang daerah Jawa Barat, saya kasih server ternyata dia dipromosikan untuk jadi duit di karena mau di streaming ke dia, tapi cari uang di situ. Nah, kita langsung servernya kita mati. Jadi kita untuk server radio ini kita kasih free gratis dengan akses 200 listener atau 200 pengunjung orang. Dan itu plus juga dibuatkan untuk Play Store. Ya, contohnya dari Jakarta Barat dan Sofatul Rahman dari Jakarta Barat sudah ada dan sebagainya sudah jalan. Alhamdulillah sudah majlis-majlis mereka sudah berjalan dan sudah banyak pengunjung yang sukses. Jadi seperti itu. Di sini kalau memang mau ada pelatihan atau dorong untuk streaming dan sosial media, boleh nanti kapan. Dan untuk website bisa, untuk Android, pendalaman Android juga bisa, dan untuk broadcasting juga bisa. Untuk broadcasting ini masalahnya tentang bagaimana cara kita untuk memindah kamera dan editing video dan audio. Ingat kalau radio ada semacam suara-suara apa gitu kan baru masuk live sebenarnya. Ini seperti itu. Silakan. Thank you.
padi ini itu memang di Indonesia itu sebuah lembaga atau badan yang mengurusi untuk registrasi domain. Jadi domain yang belakangnya .id itu semua yang daftar itu dari padi. Jadi dia semua daftarnya dia tahu semua. Siapa yang punya, registernya kemana, dia tahu. Jadi ini daftar di sini. Cuma memang untuk domain.id jauh lebih mahal, 5 kali lipat daripada domain.com. Paling itu dua, memang agak lama. Ya kalau agak mahal. Daftar di ID ini yang register untuk hampir sudah banyak kok yang .id resellernya udah banyak. Ini reseller yang resmi yang dari itu, yang dari panti yang terdaftar, tapi juga ada juga yang misalnya dari rumah web dia masih jual lagi untuk orang lain. Misal kita jadi resellernya dari rumahweb.com itu misal, itu juga nggak masalah. Kita beli di mana aja nanti akan ditawar. Coba deh. Untuk banyak. Tuh habis. Harga normalnya itu 500 berapa itu? 550 ya? Itu mungkin diskon berapa itu? Separuhnya 50%. Itu biasanya untuk tahun pertama doang biasanya kalau diskonnya gitu. Nah ini tahun keduanya. Oh iya, itu buat ID itu untuk domainnya itu huruf. Kalau misalnya kita pakai satu huruf doang itu harganya sekitar 3 huruf itu 1 M. Jadi bisa kebayang ya, Indonesia itu memang agak pak gitu dalam ini, terlalu komersil. Padahal kalau kita pakai .com itu kita nggak pernah peduli mau dia berapa huruf, selama itu masih kosong ya guys gitu. Nggak bisa ke reseller, jadi nggak bisa itu, jadi sistem yang otomatis nggak bisa, karena itulah karena pencarian di keyword di Google biar cepat. Jadi kan kita kan males kalau ketik lama di Google kan, nah satu nama kita di atas gitu, makanya itu memang banyak dari praktisi IT yang sudah komplain masalah kayak gitu, karena itu terlalu dikomersilkan. Yang praktisi IT yang menganggap bahwa padi itu terlalu mengkomersilkan domain. Karena itu ya dari kita sendiri itu jadi kesulitan sebenarnya untuk registrasi kayak gitu. Jadi lebih banyak dokumen yang harus diserahin. Jadi akhirnya tetap dari para praktisi IT itu lebih memilih domain.com daripada .id. Sebenarnya kan kita bukannya gimana kan? Bukan kita nggak nasionalisme gitu. Pakai .com gitu kan? Tapi karena memang seperti itu yang ada seperti itu gitu, mahal, dua prosesnya ribet, dan tiga terlalu komersi usahanya seperti itu. Harganya, di sini harganya kan beda-beda, ya. Kalau memang di website kamu nanti menyewa website sendiri, nah ini ada belakangnya ada www.id space website club giveproperty.com. Nah kalau yang udah ini berarti udah dipakai orang. Dan kalau kayak seperti ini dipakai orang, jadi orang lain udah ngambil. Jadi kalau memang mau bikin website, itu nama itu yang kita cari. Nama yang kita buru-buru, karena orang itu yang cepet-cepet bikin website.
tapi saya baru beberapa orang tanya saya, itu lebih baik kita biosik atau domainnya dulu, karena kenapa domainnya kita yang kita orang. Kalau domainnya udah kita pegang, udah nggak bisa kemana-mana. Ini contohnya itu udah nggak bisa, kom dan lain itu udah nggak bisa, tapi yang lain masih bisa. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Masih bingung mas? Ngerti nggak? Untuk domain yang mana? Belinya ngerti nggak belinya? Antara belinya di mana? Kalau di tempat belinya yang resmi itu bisa di kayak di sini yang bisa di rumah web, bisa di ada server, ada teman kita yang di Solo, tim kita nama itu di nah ini ada teman kami dari Asuransi Development, dia buat satu reseller juga, ya. Nah, di sini bisa kalau teman-teman buat bisa dari sini nanti dapat. Kalau ini kalau ada permasalahan tinggal telepon orang ini dapat, karena dia spare 24 jam di depan laptop. Mbak juga kan orang bisa di migrasi ini. Jadi kalau domain itu sebenarnya kita nggak perlu yang dipindah itu servernya, alamatnya nggak perlu pindah. Jadi misalnya kita register udah di tiga host gitu kan, kita host di tempat lain itu nggak masalah, kita tinggal arahkan aja domain itu ke alamat dari server hosting kita. Jadi kalau misalnya kita punya VPS sendiri kan, kalau VPS itu kita cuma dikasih IP doang. Jadi kita cuma dikasih alamat. Kalau IP itu dikasih apa? Oh ya, kalau cPanel itu hosting, bukan domain. Jadi kalau enggak ada domain itu. Domain panel ada namanya, domain panel itu sendiri. Dia fungsinya itu paling pengaturan DNS, DNS management. Jadi dia kan jadi ntar makanya masalah teknik jadi agak susah memang. Gak masalah, jadi data yang di cPanel itu bisa dipindah ke yang lain, gak masalah. Domainnya tetap, misalnya kita dari awal udah di bawah gitu kan, kita udah di bawah untuk domainnya. Posisinya misalnya kita pertama di bawah, misalnya bawah jelek nih, udah gak masalah, kita ganti tempat lain, gak masalah. Nanti kita bisa tinggal download datanya doang dari cPanel bisa, dari yang lain juga bisa, gak masalah. Kita ntar tinggal kita import lagi ke yang baru, server yang baru itu gak masalah, bisa. Jadi yang perlu di ini itu ingat itu bahwa domain dan hosting itu berbeda. Domain itu alamatnya. Nah, alamat. Jadi kalau misal kasarnya kalau domain itu PO box. Misal kalau kira-kira logikanya seperti itu. Kalau hosting, kalau ini
Ya hosting itu seperti tadi, kalau hosting itu misalnya kan kalau domain itu tadi PO box-nya, hostingnya itu misalnya kantor presiden aslinya, rumahnya, rumahnya aslinya gitu loh, rumah aslinya itu udah di mana? Tadi kan kita ada hostingnya, oh kalau mau hosting ini kurang bagus, kita mau pindah hosting yang lain. Itu dia pengusulannya dari mana? Apanya? Nilai pengusulannya. Nanti kita akan tahu sendiri misalnya, wah, entah itu lognya lama, entah itu supportnya jadi dari kalau kita ada masalah nih. Domain website kita misal error atau apa kita ada masalah kan kita misal nggak tahu gimana cara benerinnya kan kita pasti tanya ke orang supportnya dari hostingnya misal supportnya itu kalau kita hubungin susah kita kan pasti akan ya pasti gundul sendiri gitu kan daripada kita gundul kita ganti aja hostingnya gitu kan kita ganti yang lain paling kayak gitu nanti nilai bagusnya pakai tergantung kita sebenarnya yang nilai kita sudah punya website iya kita akan jadi kalau kasbah gitu pasti kayak gitu kalau VPS itu hampir ada berapa sih? 10 lebih ya. Tapi biasanya cuma tahunan doang, 1 tahun ganti, karena banyakan itu supportnya yang gak ini sama dananya juga. Ini paling kayak gitu. Ada kira-kira yang tanya lagi? Itu waktunya tinggal setengah jam lagi. Ada pertanyaan lagi untuk Wajar? Kalau apa tanya aja mas, kalau biar kita sharing, biar tahu kondisinya seperti ini. Karena nanti perkembangan besok itu apa terus berkembang. Nanti di mobile gimana, nanti ada aplikasi, jadi dari aplikasi Android mas sekarang lagi gendernya Android. Jadi kita masuk ke klik Android, itu kalau masuk ke website kita ada aplikasinya. Nanti kita cukup Android aja. Jadi di website ini disinkronkan ke Android, bisa. Jadi orang gak usah buka website kita lagi, tetapi dengar nama website kita. Kalau kualitas sama aja. Kalau nah perbedaan untuk OM, OMG dan lain-lain bisa disampaikan maksudnya. Ya, untuk kualitas domain itu sebenarnya nggak ada sama sekali kualitasnya. Tapi juga sekedar alamat, jadi alamat itu paling ya tergantung kita nganggapnya alamat itu bagusnya .com atau gitu. Tergantung dari selera kita sendiri sebenarnya. Tapi dari kualitas nggak ada. Karena dia cuma sebuah alamat. Tergantungnya itu dari hostingnya nanti. Jadi semuanya tergantung dari itu hosting. Paling itu aja. Ada yang lain? Kalau hosting, kalau saya saran tetap di AdiHostinger. Walaupun itu partnya saya ya. Jangan karena saya promosi AdiHostinger, itu partnya saya. Dan kemungkinan nanti kantor juga bakal VPS kalau beli di situ juga jadi kemudian ideas tinggal betul itu ideas tinggal ini ada hosting gratisnya juga jadi paling nanti teman-teman bisa itu bisa hanya beli domainnya aja paling sekitar nanti harganya nggak lihat ya kira-kira segitu hostingnya bisa ngambil yang gratis kalau misalnya untuk awal untuk awal pakai dulu ya gratis dulu untuk coba-coba untuk biasalah kenalan dulu buat lancarin sama aja kita kalau belajar motor mendingan pakai motor pinjam dulu lah kalau misalnya ada apa-apa ya kalau ada apa-apa kalau misalnya kita gitu ya ntar kalau udah lancar baru pakai sendiri ya risiko nah kemudian oke ditanya jadi untuk awal lebih baik sih pakai yang gratisan dulu hostingnya. Ini kalau ide hostinger cukup bagus dan banyak direkomendasikan untuk yang baru pemula untuk bikin. Jadi yang baru pemula untuk bikin blog yang hosting sendiri biasanya pakainya di sini ternyata lebih rekomendasi. Ini jujur buatnya saya beneran. Saya beli di sini masalahnya beda banget. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Tadi kalau mau diregister di bawah sudah ada WhatsApp-nya kan ya? Semua ada WhatsApp nggak? Ada kok kan perwakilan dari satu
Karena di sini nanti kita habis untuk dorong website ini akan dikembangkan untuk Android kalau memang pending ada yang mau mengajukan. Tapi kalau mau mengajukan selain Android atau mau streaming atau sosial media bisa. Jadi kemarin memang ini program baru awalnya di waktu bisa menjelaskan itu baru beberapa majelis yang kita undang dan ada 30 majelis. Nah, kemarin ini banyak yang bisa hadir karena bentrokan dan ada acara dan ini hanya meneruskan dan memang kalau memang ada masjid atau majelis taklim yang ingin seperti ini lagi silakan boleh. Kita tidak ada biaya sama sekali, hanya ya seperti ini aja lah. Kita tidak ada biaya sama sekali. Kita tujuan kita hanya untuk dakwah di sosial media. Jadi salah satu wasilah dakwah itu sekarang adalah internet. Karena kebanyakan semua dari SD sampai sekarang sampai mahasiswa itu mencari ilmu di internet. Di guru pun cuma 80%. Semua pasti megang handphone koneksi internet. Benar enggak? Itu makanya seperti itu. Jadi kita filterkan karena kasihan kejadian-kejadian banyak gara-gara dari internet. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Kalau kan nanti diteruskan lagi. Ini coba saya perlihatkan tampilan si panel dari Edo Stinger. Itu untuk membuktikan bahwa saya enggak afiliasi sama sekali. Itu lihat di hostingnya sama domain saya kosong, saya cuma order untuk VPS aja. Untuk cuma satu. Ini untuk. Jadi kalau misalnya kita mau order apa-apa di situ bisa kita langsung. Ini untuk cuma dari jadi contoh. Jangan lupa Rupis. Oh. Yang biasa pakai chip panel untuk hosting dan chip panel untuk VPS itu pasti akan beda. Ini panel untuk VPS, jadi memang cuma segitu ini doang. Jadi di VPS itu sebenarnya beda VPS dan hosting pasti akan berubah. Ini kita nanti bahas ke depan aja lah. Kita kalau bahas terlalu detail seperti ini malah disuruh pusing juga. Yang ada bukannya bener malah makin bingung. Ya bisa juga. Budrek susah makan kaki. Yeah.
kalau misalnya kita bisa untuk expand itu ya untuk re-registrasinya itu biasanya nunggu kalau memang nggak mau kenain ya biaya tambahan ya biasanya mana biaya tambahan ya biasanya itu lumayan gede beberapa kali lipat dari harga normal kalau misalnya kita memang lupa makanya jangan sampai lupa untuk perpanjang gitu intinya kalau ada yang salah satu lupa untuk perpanjang kalau lupa perpanjang mendingan ganti alamat lainnya biasanya itu antara 3 sampai 5 tahun baru itu kita bisa re-registrasi dengan normal lagi karena itu akan tetap terdaftar di namanya itu ICNN sama Sony gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.